selama jalan Kabupaten Karanganyar. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Berjumpa kembali channel PF Venture Motor Vlogging. Sempatan juruk teman-teman. Yang sering ke kota Solo pasti gak asing dengan jembatan ikonik ini, jembatan Juruk yang membentang membelah Sungai Bengawan Solo. Ya teman-teman, ini video lanjutan saya tadi sengaja saya potong teman-teman, kalau enggak saya potong-potong nanti videonya terlalu panjang. Mau ke toko kimia Agung Jaya, mau membeli sesuatu barang di sana yang berlokasi di sebelah barat Pasar Nongko, Kota Solo, di Jalan Hasanuddin tempatnya teman-teman. Tadi dari rumah sudah buka Google Map, oh lokasinya di sini ya, di situ. Saya tutup babenya, saya masukkan ke saku. Kalau saya tenteng-tenteng kurang nyaman teman-teman, takut nanti kalau jatuh. Ya sebenarnya enggak ya, cuman enggak terbiasa aja. Nanti kalau sudah dekat di sampai sana baru buka HP teman-teman. Ambil kiri menuju ke arah stasiun Solo Balapan. Ini kalau nggak salah namanya Tugu Cembengan teman-teman. Dan ini rumah duka Tiong Ting. Nah di sini kita ambil lurus teman-teman. Ini namanya perempatan Panggung. Kenapa dinamakan perempatan Panggung? Mungkin karena ini ada showroom motor yang bernama Panggung Motor.
ambil lurus lagi teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah Terminal Tirtonadi. Kita ambil lurus ke arah Stasiun Suluk Balapan. Ya teman-teman, di kanan jalan ini stasiun yang terkenal Suluk Balapan yang dinyanyikan oleh almarhum The Legend Lord of Broken Heart di Kebot. Satu arah teman-teman, kita ambil kiri di sekitaran Pasar Nongko. Ambil kiri teman-teman,
menuju ke Jalan Hasanuddin. Tadi di peta sih arahnya ke sini. Sebelum rel belok kiri. Jadi kita lihat-lihat dulu di sebelah mana. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu. Dilanjut nanti perjalanan pulang, kita menuju ke toko dulu. Oke, cus.